warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. Hari ini kita akan belajar masih dengan tema Tanah Airku, subtemanya permainan tradisional. Nah, tentunya di setiap daerah punya permainan tradisional tersendiri. Dan banyak sekali permainan tradisional. Dan itu bisa membuat kita belajar untuk bekerja sama. Kemudian kita bisa senang karena dengan bermain itu juga bisa belajar. Nah, sekarang sebutkan permainan tradisional yang ada di Jawa. Ada apa saja, Dek? Ada betengan. Tahu betengan? Jadi teman-teman bermain dengan berkelompok. Ada kelompok tiang satu dan ada kelompok tiang dua. Nah, itu nanti bermainnya saling kejar-kejaran. Apabila ada yang tertangkap, maka dia akan kehilangan tiangnya. Terus kemudian bermain delian atau peta umpet. Nah, peta umpet itu biasanya ada salah satu yang jaga, kemudian yang lain bersembunyi. Terus kemudian yang ketiga ada bermain engklek. Nah, hari ini kita akan bermain engklek. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat yuk. Hari ini kita mau. Jadi dilompati ya teman-teman. Oke. Oke, pintar. Diambil dulu. Oh ya, oke. Yang kedua. Silakan. Ditaruh di angka 2. Dilempar di angka 2. Jangan sampai keluar garis. Dilompati ya. Yuk. Oke. Ambil, lompati. Nah, oke, sip. 1 2 3, oke. Dilompati. Oke. Oke, balik. Oke, kedua. Ulang lagi. Jangan sampai lewat garis. Oke. Kok ya. Balik, sip. Ambil, lompatin. Nah, oke, pinter sekali. Oke, pinter. Oke. Oke. Lompat. Oke. Oke, pinter sip. Ya, lagi. Oke, ya. Satu. Ya. Ya. Oke. Yuk. Oke, pinter sekali. Oke. Ya. Oke. Tutup.